Sedulur anone minyak curah kemasan merek minyak kita sing diinisiasi pemerintah mulai langka ning pasaran. Kaya ning pasar Mbitingan Kudus anone minyak kita mulai langka wiwit Desember tahun wingi. Regane uga tembus Rp16.000 per kemasan seliter. Saka rego eceran sing paling dhuwur pemerintah Rp14.500. Menurut pedagang, anone minyak kita iki wis kosong ning tingkat sales utawa distributor. Kanggo entuk stok, pedagang jikuk saka pedagang liyane sing isih duwe stok. Duwe rego luwih murah lan kualitas setara karo minyak goreng liyane. Menurut pedagang, minyak kita akeh ditakono konsumen nanging ora onone stok gawe pedagang mung iso pasrah. Sautara iku menurut salah siji warga, awake ngaku wis nggunakno minyak kita wiwit ana ning pasaran. Pada sampai detik ini hari ini minyak kita agak langka karena dari sales distributor itu nggak ada atau nggak masuk pasar. Kelangkaan ini akhirnya kita sama Dapul itu ngambilnya ya dari teman-teman Dapul, jadinya mungkin ya yang penting kita jual ada barang. Jadi versinya minyak kita hari ini itu ya kadang ada kadang enggak. Ya kebetulan sejak kurang lebih 2 bulanan ini mau masuk bulan tahun ini 2023 ini. Semuanya itu harusnya kan lancar, harga terjangkau gitu aja. Kalau selama ini memang minyak kita paling murah ya Pak? Ya untuk saat ini memang paling murah. Sejak berapa lama pakai minyak kita Pak? Wah, ya sejak muncul itu Mas, sejak muncul aja minyak kita kan. Kita sebagai konsumen kan ya mencari yang murah lah apa kan. Yang harga terjangkau gitu. Ini berapa nih nanti Pak harganya? Untuk saat ini 15 setengah. Itu sekitar 1 literan. Lebih ya, harapannya ya itu masih normalkan ada mungkin ya bisa standar percemula kan. Sukannya ada gitu ya. Sukan ada gitu. Warga ngarepno anane minyak kita iki ora langka meneh lan rego iso normal meneh. Sukron Hamdani Simpang 5 TV.